Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan review pembongkaran backisting tiang cor 15x15. Ini sudah kering. Ini sudah satu hari sudah kita bongkar ini, bosku. Nah, ini di sini kita bongkar pakunya dulu. Inilah keuntungan kita memasang backisting dengan paku timbul, bosku. Jadi saat pembongkarannya itu mudah, bosku. Kita tinggal cabut saja kepala pakunya, tidak perlu kita congkel-congkel papannya. Inilah keuntungannya, bosku. Jadi kalau kita membuat backisting tiang cor menggunakan papan, usahakan pakunya tidak usah kita paku mati. Jadi memakunya kita paku timbul saja, bosku. Saat ini kita sedang dalam pembangunan kedai, bosku, warung. Ukuran kedai ini 3x4, jadi menggunakan 4 tiang. Karena di sini dalam pembuatan tiang ini saya sendirian, maka saya membuat backisting tiangnya ini cuma satu saja, bosku. Satu selesai, langsung cor, bongkar, dan dipasang kembali ke tiang yang selanjutnya. Jadi pembuatan backisting tiang ini cukup satu saja, bosku. Bisa mendapatkan 4 tiang cor. Inilah, bosku, keuntungan kita memaku dengan paku timbul. Backisting papan masih bisa digunakan lagi ke tiang yang selanjutnya. Untuk kolom jadinya itu 15x15, ya sudah cukup lumayan kuat, ya, bosku, karena tiang ini tidak untuk dua lantai. Tiang ini hanya satu lantai. Kenapa bangunan satu lantai ini saya menggunakan tiang 15x15? Karena nantinya di sini akan dipasang pintu rolling yang lebarnya 3 meter dengan tinggi 2 meter, bosku. Oke, bosku, semoga konten ini berguna bagi pemula ataupun yang sudah di bidangnya. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tulis komen di bawah ini, bosku. Sekian video kali ini. Nantikan video-video Cunong PBM yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.